untuk okey, kita lihat video ini. Okey, baik. Itu dia kita punya video intro pada hari ini yang telah disediakan oleh pihak panel kita. So, alhamdulillah apa yang kita lihat tu sangat menarik dan mungkin kita boleh mengikuti program ini sampai habis supaya kita dapat tahu apa yang mereka buat sebenarnya. Okey, baik. Tanpa membuangkan masa, saya menjemput ketiga-tiga panel. Yang pertama, untuk memperkenalkan diri, untuk beramal mesra bersama kita, saya memperkenalkan yang pertama adalah panel, yang pertama adalah Encik Abdul Hamid bin Idris. Nama samarannya adalah Pak Hamid. Dipersilakan, Pak Hamid. Ya, assalamualaikum. Selamat petang semua. Saya harap sahabat yang ada di sana boleh dengar dan ambil sedikit pengetahuan tentang scuba. Sebelum saya membuat scuba, saya adalah anggota tentera TUDM di mana saya duduk di dalam pasukan khas. Dalam pasukan khas TUDM, sebelum saya tamat perkhidmatan, saya pun menyelam juga. Tapi menyelam saya cara tentera lah, untuk berperang di bawah laut. Jadi setelah saya tamat perkhidmatan, saya buka pula sekolah scuba diving dengan nama dia Career One Divers. Di mana di sini saya boleh mengajar dan keluarkan lesen sijil pada peserta-peserta awam yang berminat untuk mendapatkan lesen scuba diving. Jadi saya harap kalau tak ambil lesen scuba diving pun, dia tengok TV pun dia dah keminat lah. Tengok TV scuba diving tu pun dia dah keminat, tapi tak ada lesen je. Dan saya harap itulah diri saya dan yang ada dekat opsi kat sana, Eddie tu adalah anak menantu saya. Okay. Jadi mana-mana peserta opsi nanti bolehlah berhubung dengan dia sebab dekat. Di mana
saya akan letakkan alat-alat scuba saya di pihak sukan-sukan Persia supaya ada yang berminat nanti apa semua senang dijalankan sebelum crowd ataupun nak praktis, nak mahirkan diri. Jadi itulah dari saya. Okey, sian, terima kasih Ustaz. Okey, teruskan yang lain. Okey, terima kasih kepada Tuan Ahmed. Okey, untuk pengetahuan semua, Tuan Ahmed adalah tentera udara ya, Tuan Ahmed? Ya. Okey, tentera udara. So, insyaAllah kalau kita mengikuti career One Diverse, kita mempunyai orang yang mempunyai ciri-ciri keselamatan yang baik. So, insyaAllah keselamatan-keselamatan anda semua akan terjamin. InsyaAllah lah kalau anda mengikuti safety course yang baiklah. Okey, seterusnya saya menjemput panel kita yang kedua. Puan Nurul Zuraini binti Hassan. Silakan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua penonton yang sedang menyertai live webinar Asas Pengenalan Scuba hari ini. Terlebih dahulu, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur dari Pusat Sukan UPSI kerana sudi menyebut saya dan rakan-rakan panel yang lain untuk berkongsi sedikitlah berkenaan asas pengenalan scuba ini. Baik, saya kenalkan dulu diri saya. Nama saya Nurul Zuraini binti Hassan Sabri atau lebih dikenali atau mesra dikenali sebagai Kak Nurul ya, di kalangan pelajar-pelajar saya. Saya merupakan seorang instruktur scuba secara sepenuh masa sejak tahun 2018. Saya berasal dari Ampang, sudah berkahwin selama 10 tahun dan mempunyai seorang anak perempuan. Okey, saya nak cerita sikitlah macam mana saya boleh terlibat dalam bidang scuba ni. Macam Cik Amit, Pak Amit tadi dia dari tentera tu dia ada pendedahan disebabkan kerja. Macam kerja saya tidak ada kena-mengena lah. Seperti banyak video wireless ni, dia ada kena-mengena dengan scuba. Kita ni disebabkan atas dasar minat. Jadi macam saya memang minat untuk tengok National Geographic ataupun apa-apa program dokumentari yang menunjukkan hidupan bawah laut. Dan saya memang sangat gemarkan berenang. Suka renang saya memang suka. Jadi saya rasa jiwa saya dekat dengan air. Jadi memang dah lama lah berminat nak ambil scuba ni. Tapi bila saya cuba cari-cari program scuba yang ada di Malaysia ni yang setakat tu lah pada tahun 2015 macam tu saya ambil scuba macam tu ya. Sebelum tu saya tengok banyak program-program scuba dibuatnya terus di pulau. Maksudnya kita tiada latihan di pool. Jadi saya ni walaupun kita tahu berenang, saya rasa saya nak gain lagi confidence saya tu. Sebab kita nak terus ke laut kan. Saya nak terus ke laut tu saya tak berapa yakin lagi. Jadi kebetulan kawan saya contact dan dia bagi tahu ada satu program scuba di bawah nama Carry One Divers ni yang di mana dia buat di pool Sungai Besi waktu tu. Jadi saya pun pergilah buat pergi ke sana, buat registration dan kita buat latihan dan sebagainya. Saya rasa selesa dengan instructor yang ada di sana. Instructor pada masa tu ada lagilah ada beberapa orang lagi dan juga di MDM sana sangat sangat membantu. Jadi saya rasa macam kita ni satu keluarga. Bila saya rasa senang dan kita rasa comfortable, mudah nak belajar. Sebabkan saya pergi ke sana tu dengan kawan saya tu dia dah buat kelas yang lain. Jadi kita ni berseorangan lah tiga ni kat situ kan. Tapi tidak ada rasa janggal. Walaupun seorang perempuan saja di situ. Jadi bila saya dah ambil kelas pool, kemudian terus sesi di pulau, okay, bersama instructor, saya rasa first time turun tu memang rasa sangat teruja lah dan rasa sangat seronok. Rasa memang macam I'm coming home. Macam itulah perasaan itu. Macam seronok sangat, teruja. Dan dari situ merupakan satu titik untuk saya meneruskan lagi misi saya dalam scuba. Dan waktu itu saya berbincang dengan Cik Amir dan instructor lain dan mereka ceritalah di mana di dalam scuba ni ada banyak cabang yang kita boleh lalu. Selain daripada hobi saja, juga ada cara untuk lalui secara kerjaya. Jadi saya dengar dan saya terima nasihat tu dan saya cuba ikut laluan yang telah diberikan dan panduan dan berkat dorongan yang mereka bagilah yang sangat baik. Saya
ikut dia punya pathway tu. Jadi daripada open water, terus ambil ke advance, kemudian saya ambil rescue diver. Dan setahun seterusnya saya terus ambil untuk dive master. Kemudian setelah dive master tu saya fikir saya nak buat training lagi. Saya nak seterusnya untuk menjadi seorang instructor. Jadi instructor ni boleh dibuat sebagai satu career lah. Jadi di mana perjalanan saya tu, tahun 2018 tu saya mengambil keputusan untuk meletakkan jawatan saya di sebuah syarikat dan menumpukan perhatian sepenuh masa terhadap kerjaya saya sebagai seorang scuba instructor. Jadi saya harap hari ini kami semua dapat berkongsi pengetahuan lah dengan penonton sekalian, cara-cara untuk anda semua macam mana untuk terlibat di dalam bidang scuba ini, tidak kira sebagai hobi sahaja maupun sebagai kerjaya. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Puan Nurul. Okey, sikit soalan saya lah. Puan Nurul bergiat bermula pada tahun 2018, betul? 2015 sebagai open water diver. Okay. 2018 sebagai instructor. Okey, so kita saya tanya berkenaan daripada 2015 sampai sekarang, adakah kaum hawa dia punya minat dekat dalam bidang ini daripada dulu sampai sekarang sama ke ataupun sekarang makin bertambah? Itu soalan saya. Tetapi saya tengok memang dari senarai student saya pun memang majoriti adalah wanita. Dan bukan saya saja, sebab kadang-kadang memang wanita minat nak bina saya sebab saya satu perempuan. Mudah kita nak uruskan dia, nak pegang dia dalam air dan sebagainya, tiada halangan lagi. Tapi saya tengok dengan instructor-instructor lain pun ramai juga yang wanita berminat sebenarnya. Mereka minat sebenarnya benda outdoor-outdoor dan bawah laut. Sebenarnya mereka bangsa Melayu. Alhamdulillah saya tengok. Cumanya yang saya perhatikan, minat itu lebih berpanjangan dan berterusan jika dibuat bersama-sama dengan suami masing-masing. Sebab dia pergi masa dia single, lepas dia berkahwin, selalunya minat tu berkurang. Ada yang teruskan, tetapi ramai yang berkurang lah selepas tu. Lepas ni, kalau yang dah berkahwin tu, rasa suami tu dah ada lesen, suami tu ajaklah sekali kan. Kita boleh buat dia bersama-sama. Betul-betul. Okey, baik. Maksudnya, daripada pemerhatian Puan Nurul, kebanyakannya perempuan jugalah yang meminati scuba ni kan. Tapi tak apa, nanti kita akan split satu benda. Kita ajak ramai-ramai kaum Adam juga untuk join, untuk memenuhi setiap minggu berada di laut, insyaAllah. Okey, untuk panel yang ketiga, saya menjemput agak popular juga cikgu ni. Okey, dia ada nama samaran dia, Cikgu Scuba. So saya menjemput Tuan Zamir untuk memperkenalkan diri, dipersilakan. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua dan semua penonton. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Pusat Sukan UPSI kerana menjemput kami bertiga sebagai panel untuk membincangkan mengenai ataupun untuk taklimat asas pengenalan scuba ini. Okey. Nama saya Zamir Hafiz bin Zulkifli, panggil Zamir. Okey, saya merupakan seorang penyelam ataupun seorang diver yang bertaraf dive master. And then saya juga cikgu di darat dan lautan. Kenapa cikgu di darat dan lautan? Sebab macam Pak Amir dan juga Kak Nurul, mereka berdua adalah instructor sepenuh masa. Saya merupakan seorang dive master separuh masa, part time lah. Okay, sebahagian masa, part time. Macam itulah, lebih kurang part time. So part time and then kerana sebab di siang hari ataupun pada weekdays, saya merupakan seorang cikgu. Cikgu di darat, cikgu sekolah lah. Okay, cikgu sekolah rendah di sebuah sekolah di Ampang. Okay. And then kenapa cikgu di darat dan di laut? Sebab itulah, sebab kadang-kadang student ramai dia tak ingat nama. So orang senang ingat, oh cikgu, cikgu mana kan? So dia kata, cikgu Zamir mana? Cikgu scuba tu. Itulah, tu yang lekat tu jadi cikgu scuba tu. Kalau dekat FB tu, kalau nak add saya ataupun kalau nak berhubung saya nak tanya mengenai scuba, bolehlah
cari apa ni account FB saya, iaitu account FB saya iaitu Cikgu Sekumar lah, Cikgu Sekumar Zamir. Alright. Okay, pengalaman saya dalam scuba diving. Saya start berkecimpung dalam scuba diving ni pada tahun 2010. Di mana pada ketika itu saya mengikuti satu rombongan ke Pulau Tioman, okay, bersama dengan student-student Iqbal lah, okay, di Maktab Perguruan Bahasa Antarabangsa. Saya ikut trip trip ke Pulau Tioman. Rupanya mereka pergi untuk buat discovery. So, saya first time lah, memang first time. Saya first time buat diving melalui discovery lah. Mula takut kan, dan dia tengok equipment dan macam-macam kan. Tapi bila once kita masuk dalam air, dia jadi satu perasaan di mana soundless. Maksudnya dia benda memang sangat quiet, memang sangat sunyi dalam air tu. Okay? Sebab daripada hingak orang kata bahasa utara yang hingak dekat dalat ni kan. Macam bunyi dia kan. Bila masuk dalam laut kan, pam, tenang. Dan untuk warga khususnya student kan yang bakal jadi cikgu. Itulah, ada cikgu kan. Bila saya mulalah start bidang profesional saya dalam scuba diving ni, bila saya start mengajar dalam scuba diving, okay, ada banyak orang kata improvement lah, okay, ada banyak kita boleh belajar dekat situ, di mana konsep PDBC ataupun pembelajaran dengan dalam kelas, okay, di mana dalam air ni kalau dalam kelas confirm murid akan bising apa semua kan, bila dalam air suasana tu senyap dan murid nak tak nak kena pandang cikgu tu, okay, bila dia pandang cikgu tu dia kena belajar dan fokus. Sebab tu nyawa di tangan tengah mengajar scuba. Betul tak? So, bila kita improve sebagai seorang cikgu lah kan, bila saya dah pergi menyelam, bila saya naik ke darat balik, saya apply balik teknik saya yang teknik saya mengajar di dalam laut, saya apply dalam kelas. Okay, kat situ kita dah tahu kehendak setiap murid atau setiap pelajar tu. Setiap murid kehendak dia semua lain-lain. Bukan, sorry, kehendak semua sama. Tapi keadaan kita semua lain-lain. So kita sebagai tenaga pengajar ni, kita kena tahu setiap seorang murid tu apa kelemahan dia, ini apa yang dia nak, ini apa kelemahan dia. So kita orang kata kepekaan pula. Okay? So untuk cikgu-cikgu di luar sana, okay, and ataupun warga UCI, murid sendiri, mahasiswa-mahasiswa UCI, orang kata janganlah cari satu bidang saja. Okay? Banyak lagi bidang di luar sana boleh yang boleh kamu cuburi. Alright? So nothing is impossible. Okay? So daripada 2010 saya buat discovery, 2016 saya buat open water, 2018 saya buat advance, and then sebab saya mencari dive center yang boleh mengambil dan mendidik seorang penyelam tu menjadi dive master lah, ke arah profesional lah. Banyak tempat yang saya dah pergi, tapi kebanyakan dia hampa lah. Okay. Sampailah di hujung 2018, saya ditemukan dengan Pak Hamid. Saya tak beritahu pun niat saya nak jadi dive master tu. Tapi bila saya jumpa Pak Hamid terus panggil saya, dia kata, apa kata kalau kau jadi dive master? So saya pun macam, macam mana Pak Amir boleh tahu? Sebab saya tak cakap dengan saya. So dekat situlah saya dah start berjumpa dengan guru saya lah. So saya ikut Pak Amir sampai sekarang. Okay, dekat 3 tahun lah, hampir 3 tahun. Okay, dan pada tahun 2019, saya ambil kursus dive master dan jadi dive master sendiri. Right? Itulah gambar-gambar pada tahun lepas kot. Okay, sepanjang tahun lepas saya bersama dengan student scuba diving. Alright? Okay, itu saja. Sekian. Terima kasih. Okay, baik. Terima kasih kepada panel kita yang ketiga, Tuan Zamir. Saya panggil Cikgu Scuba lah kan. Okay, baik. Sikit soalan saya. Okay, kita tanya sikit-sikit lah kan. Okay, soalan saya, lingkungan umur, maksudnya 12 tahun ramai tak yang datang mengikuti program scuba ni? 12 tahun ke bawah ataupun daripada umur yang sesuai? Ramai?
Okay, kalau tanya saya ramai tak? Kalau tanya ramai tu tak adalah. Kalau based on statistik pun, kebaikan yang join adalah dalam lingkungan 20-an dan 30-an. Okay. Untuk yang 12 tahun ataupun dalam range kanak-kanak lah, kakak ni yang masuk adalah kebaikannya anak murid saya sendiri lah. So bila dah dengar cikgu duk bercerita pasal scuba-scuba dalam kelas kan, so dia pun tertanya-tanya. Okay, and then pada sesi sekolah, mungkin sesi sekolah, parents tu datang bersama dengan anak mereka, itulah ambil lesen junior open water bersama dengan kami lah. Setakat ni kalau tanya saya lah dalam tak ada ramai, about 10% lah, 10% daripada 10%. Student kami semua. Okay, baik. Alhamdulillah. Okay, itulah sikit soalan daripada saya sendiri kepada ketiga-tiga panel. So, untuk makluman kepada semua penonton, saya nak beritahu, sekiranya anda ada apa-apa soalan, anda semua boleh komen di live Facebook kami dan saya sendiri yang akan bacakan insyaAllah. So, nanti saya akan selit-selitkan lah 2-3 soalan ke 1 soalan ke. Sementara, selepas ini saya akan lepaskan dalam sesi slide yang akan diberikan oleh ketiga-tiga panel kita. Okey, so sekali lagi saya ulang, sekiranya anda ada apa-apa soalan berkenaan dengan scuba, anda boleh type dekat dalam komen live Facebook, nanti saya akan bacakan insyaAllah. Okey, baik, tanpa membuangkan masa lagi, saya menyerahkan kepada panel untuk meneruskan sesi slide berkenaan asas pengenalan scuba. Dipersilakan. Okey, baik. Untuk sesi asas pengenalan scuba diving presentation ni, saya yang akan memulakan dulu. Kemudian saya akan pass over kepada panel-panel lain untuk bahagian seterusnya lah ya. Okey. Jadi saya akan ambil bahagian intro. Saya nak bagi tahu dekat kita semua yang tengah menonton sekarang ni berkenaan apa itu scuba dan kenapa dia dipanggil scuba. So definisi scuba adalah S self contain underwater breathing apparatus. Jadi dia masuklah perkataan scuba tu ya. Dalam bahasa Melayunya dipanggil alat bernafas secara sendiri di bawah air. Di mana kita boleh bernafas di dalam menggunakan sistem regulator yang bersambung dengan tank lah. Jadi ini semua ada dekat dalam kita punya equipment ya. Okey. Kenapa kita kena ambil lesen scuba sebelum kita boleh pergi menjalankan aktiviti scuba? Okey, satu sebabnya kerana scuba ni adalah salah satu sukan yang sangat equipment intensif ya. Di mana kita ada pakai banyak equipment untuk memastikan kita selamat di bawah air. So kalau kita ada satu equipment yang tak cukup, contohnya mudahlah, mask je tak ada, mask yang kita pakai kan, kalau masih pakai kat mulut tu. Mas mata ni saja kita bau tak ada, tak cukup, kita turun, kita tak boleh diving. Bahkan pemberat yang ada kita bawa sekali, kalau nak turun tak cukup pun kita tidak boleh diving. Okay, sebab dia akan efek cara kita diving nantilah. Sebab tu kita kena belajar dan dapatkan lesen ya. Kemudian di dalam scuba juga, di dalam pelajaran kita, kita ada belajar cara-cara untuk mengatasi emergency. Kalau ada situasi out of air ataupun situasi kita terpisah dengan buddy macam mana, terpisah dengan grup kita, apa kita perlu buat untuk mengelakkan kemalangan. Kemudian kita belajar macam mana buat hand signal di dalam air, sebab dalam air kita tidak boleh bercakap. Jadi di dalam khusus diajar cara macam mana kita nak berkomunikasi di dalam air. Dan juga kita selalu tekankan kepada student ingat buddy, di mana kita bila kita turun diving, kita kena ada seorang buddy bersama kita, biasa berdua, tak boleh seorang-seorang ke sana ke sini, kecuali diver itu telah diiktiraf sebagai seorang diver solo diver, itu specialty ya, itu kita kena ambil khusus yang berbeza. Okey, untuk saya sendiri, macam pesanan saya kepada student-student saya, the best dive is the dive where you get to come home safely. Kita mahukan dive tu bukan sahaja seronok, tetapi juga selamat. Yang paling penting sekali, selamat. Itu yang kita nak tekankan lah. Terutamanya di bawah SDI ni memang kita tekankan banyak tentang dari segi keselamatan. Okey, baik. Lagi, kenapa kita nak ambil scuba diving ya? Okey. Nombor satu, of course, sebagai eksplorasi lah, exploration.
kepada those yang minat dengan alam. Jadi kebanyakan student-student kami ni, peserta kami yang kami ajar, kebanyakan mereka ni yang saya perhatikan adalah orang yang memang jenis outdoor lah. Jenis yang suka marathon, orang yang suka lagi bayar, orang yang suka hiking, orang yang suka camping. Jadi ini orang yang lebih suka dan dekat dengan alam. Jadi bila mungkin agaknya dia dah bosan dengan aktiviti tu ataupun dia nak cari kelainan daripada aktiviti yang biasa tu, dia nak cuba pula explore di bawah laut. Macam dalam kita punya peserta pun ada ramai pengakap-pengakap laut ya. Dan DMDM kami pun ramai pengakap-pengakap laut. Sebab mereka nak explore melalui ijen dan inilah. Okay. Dan kalau yang hobi ni, selagi satu, kalau yang bukan outdoor pun, yang saya perhatikan, yang suka travel, yang pergi travel ni. Dia minat juga nak ambil diving ni sebab apa? Bila dia pergi diving di suatu tempat, terutamanya area-area, banyak area pulau-pulau kecil di Indonesia, jadi banyak spot-spot yang kita boleh pergi diving yang cantik dan terpencil. Macam yang kita tak tahulah kadang-kadang di tempat macam Pulau Wakatobi, ataupun di Gajah Empat, atau di Komodo, ada banyaklah. Bali pun ada banyak dive spot. Jadi bila mereka pergi backpacking atau sebagainya dekat sana tu, dia boleh buat satu aktiviti tambahan. Dia boleh masukkan dalam itinerary dia untuk pergi diving di sana. Dan pada pendapat saya lah, macam kita di Malaysia ni, saya rasa teramat rugi kalau kita ni tak ambil peluang untuk belajar diving. Sebab apa? Kalau di Malaysia ni, kita memang dikelilingi air. Kita memang duduk dikelilingi dengan air. Jadi memang kita seharusnya dekat dengan lautan tu. Jadi kita jangan biarkan orang luar yang datang dan nikmati pemandangan yang ada di Malaysia. Sebab dekat Malaysia pun banyak dasar yang cantik ya. Seperti Tioman, Redang dan macam tempat kami di Pulau Pencian cantik ya dekat dalam laut tu. Jadi rugi kalau kita biarkan orang luar saja yang datang dan menikmati kecantikan dan keindahan di sini. Dan kita pula dekat dengan region-region seperti negara-negara seperti Filipina, dekat dengan Thailand, Indonesia. One flight or two flight away aja kita dah boleh nikmati world standard, international standard punya diving. Okay? Sebab satu dunia, orang datang untuk dive di rantau ini. Yeah? Banyakkan coral reef pun memang duduk di kawasan kita lah. Yeah? Okay. Nombor dua, kenapa kita nak ambil diving, diving ni? Sebab macam contoh macam saya lah ya. Okay, saya ambil contoh saya sebab terjadi bagi saya sendiri sebagai salah satu cabang kejaya. Okay. Jadi macam kepada yang memang bersungguh-sungguh yang rasa memang nak jadikannya sebagai satu cabang kejaya, ada perjalanan yang telah disediakan cara macam mana kita nak naik ke peringkat yang seterusnya lah. Kita bukan habis dari segi hobi sebagai diver semata-mata. Tidak ya. Ada caranya dan ada jalan yang kita boleh ikut. Jadi, setiap kita boleh pilih sendiri. Sama ada nak kekal sebagai hobi atau sebagai kejaya, nak buat secara part-time atau secara full-time, masa tu kita akan tentukan sendiri. Ya. Jadi, musim diving juga bukan sepanjang tahun. Musim diving adalah kalau di Pulau Pencian dari bulan 3 sehingga bulan 9. Jadi outside of the month tu you can do other things that you need to do lah. Macam you ada buat part-time diver yang lain ataupun macam kami ni weekend selalu akan pergi ke pool untuk mengajar di pool pula. Jadi sentiasa ada aktiviti yang kita boleh lakukan lah. Okay. Sebab sebelum ni kalau kita tak cuba tidak tahu ya, sebab sebelum ni saya pun tidak pernah menyangka untuk bekerja secara sepenuh masa sebagai instructor. Sebab sebelum ni saya pun bekerja sebagai seorang jurutera ya, selama 10 tahun. Tetapi bila kita dah jatuh cinta dengan bidang tu, saya rasa macam okay, now is the time for me to do this. Dan saya tengok macam kebanyakan student saya yang dapat permintaan tu adalah dari student wanita terutamanya. Ataupun daripada suami yang minta saya ajar kat isteri mereka. Sebab lebih selesa dan lebih dekat dengan isteri mereka. Jadi saya rasa ada peluang di situ untuk saya perkembangkan kejayaan dalam bidang ini.
So alhamdulillah pada tahun lepas, kalau saya tak silap ya, saya dah dapat pelupaya tahun lepas, saya dapat satu award daripada SDI. So award ni untuk certification lah, ada beberapa, ada lebih daripada 50 certification yang saya dapat luluskan untuk student saya pada tahun 2019. Maksudnya tahun kedua saya terlibat dalam bidang ini. So alhamdulillah memang progress yang terbaik. Of course bila ada pandemik yang terjadi sekarang ni sedikit slow down, tetapi ada cara lain yang kami lakukan, macam saya menjual equipment ataupun kita boleh buat course online untuk open water dia. Jadi ada banyak cara lain lah yang kita gunakan ya. Kita kena ikutlah norma baru. Baik. Okay, now berkenaan diving ya. Okay, selalu bila kita dive, orang dive lah, orang call saya nak dive lah, dia kata saya nak ambil lesen tadi. Itu ayat yang selalu saya dengar lah, dan juga saya sedi MDM lain dan saat lain pun selalu dengar bahasa ni. Saya nak ambil pagi, lesen pagi. Tetapi sebenarnya lesen pagi tu tidak begitu tepat ya. Dia punya terma dia sebenarnya maksudnya dia nak ambil lesen diving. Dan pagi ni sekadar salah satu agensi di bawah WRSPC. So apakah itu WRSPC? WRSPC maksud dia World Recreational Scuba Training Council yang ditubuhkan pada tahun 1999. WRSPC ni adalah satu badan bertaraf dunia yang menetapkan standard latihan agensi scuba yang berlindung di bawahnya. Okey, jadi ada banyak agensi di satu dunia ni yang duduk di bawah WRSPC tu. Contoh macam tadi PADI, NAWI, SSI, NIST, RAID dan SDI. Jadi courses dekat open water level sampai ke DM boleh dikatakan interchangeable daripada segi syllabus. Sebab apa? Kita masih menyelam di laut yang sama. Okay, kalau kita nak buat skill, remove mask and replace mask contohnya, salah satu skill kita dah lari, tetap guna teknik yang sama. Tidak ada teknik yang berbeza mengikut agensi. Sama sahaja. Okay. Yang mudahnya lah, kalau macam kita ni, saya bagi contoh mudah lah. Macam mana dia boleh interchangeable tu? Di mana katakanlah seorang diver tu, dia ambil open water dari tadi. Okay, dia lakukan dari tadi. Kemudian 2018 dia ambil dari PADI, kemudian 2020 dia datang, dia kata saya nak ambil advance tapi saya tak jumpa satu PADI saya. Saya ambil dengan SDI boleh ke? Boleh. Tidak ada masalah ya, sebab kita punya syllabus tu sama. Tidak ada perbezaan. Yang berbeza mungkin cara marketing dan lain-lain lah mengikut agensi ya. Dia ada lagi satu perbezaan lagi yang ketara, tapi itu Cik Amir akan terangkan nanti. Dari segi penggunaan live computer itu saya ambil tentangkan. Tapi yang lain-lain, kita punya skill dan everything semua sama, tidak ada beza. Kalau bahasa mudahnya lah, next slide. Kalau mudahlah untuk kawan-kawan sini yang mungkin tak berapa familiar dengan diving ni, kita ambil contoh JPJ dan juga sekolah-sekolah memandu. Di mana JPJ ini macam WRSPC. JPJ adalah satu badan yang menetapkan undang-undang jalan raya kepada pengguna jalan raya, dan sekolah-sekolah memandu ini akan ajar mengikut undang-undang yang telah ditetapkan, syllabus dan kurikulum yang telah ditetapkan JPJ. Jadi di mana sekolah memandu kita pergi pun, sekolah memandu Megah ke, sekolah memandu ABC ke, XYZ ke, tetap juga lesen yang dikeluarkan tu boleh dipakai di atas jalan raya di Malaysia. Masih laku. Cuma yang beza di sini, JPJ hanya laku di Malaysia. Ya? Untuk jabatan jalan raya, angkutan jalan di Malaysia saja. Tetapi kalau macam lesen scuba kami, bertaraf international. Jadi, kalau kita dapat lesen scuba tu, kita boleh dive di mana-mana saja satu dunia. Tak kira kalau kita nak pergi Maldives ke, kan? Nak pergi ke Mauritius ke, nak pergi ke Indonesia ke, tidak kisah. Memang diterima satu dunia dan tidak perlu renew. Okay, tidak ada renew. Cuma mungkin kita perlu ada buat refresher, kadang-kadang kita tak ingat kan. Biasalah, benda tu kita perlu refresh. Macam memandu juga, kalau kita baru dapat lesen memandu, tetapi lepas tu langsung tidak praktis, memang kita akan kekok. Walaupun dah ada lesen. Jadi,
perlu inisiatif dari diri kita juga untuk memandu, dapat karisma memandu dan praktis skill memandu itu supaya kita lebih mahir. Okey. Macam Waduk Si, saya rasa sangat beruntunglah sebab Waduk Si ada kolam kan. You all ada kolam dekat sana, dekat Usi. Dan juga ada seorang yang master ya dekat sana. Jadi untuk dapatkan bimbingan tu tidak susah sebenarnya. Jika ada kemahuan, insyaAllah memang boleh dilakukan. Okay. Sedikitlah saya cerita sendiri flow sebagai seorang scuba diver. Macam mana perjalanan dia. Okey, semua diver, dia akan start dekat atas sekali. Dia akan start sebagai seorang open water scuba diver. Okey, di mana mana-mana diver yang you jumpa dalam satu dunia ni, memang akan start dekat sini. Jadi, daripada open water scuba diver ni, dia ada limit-limit lah kedalaman yang dia boleh turun. Macam kalau open water, 18 meter saja yang dia boleh pergi ya. Dia tak boleh exit kedalaman 20 meter. 25 meter ke tak boleh. Jadi daripada open water scuba diver tu, dia boleh ada lesen tambahan yang dinamakan advanced diver. Jadi advanced diver ni dia ada specialty-specialty yang kita akan ajar untuk tambahkan pengalaman diving dia ketika kelas advanced diver tu. Okay. Dan kalau siapa yang ada pegang lesen advanced diver, dia boleh menyelam sehingga kedalaman 30 meter. Okay. Dan kalau yang nak sangat pergi sampai terlalu dalam sangat tu, dia boleh ambil specialty yang dinamakan deep diver. Itu pun boleh pergi sampai 40 meter. Okay? Sebab kita ada limit angin dalam tank kita tu boleh pergi ke dalam berapa. Bukan sebab sekadar kita punya angin tu boleh tahan atau tak tahan, habis cepat atau tak habis cepat. Tapi daripada segi nitrogen loading dalam badan, itu semua lebih teknikal lah. Siapa yang untuk kelas nanti dia akan tahu ya. Okay. Kemudian selepas yang ambil advanced diver ni, kita boleh pergi ke rescue diver. Di mana rescue diver adalah seorang yang diver yang terlatih untuk menyelamatkan diver. Diver-diver lain, mungkin diver yang pingsan di dalam air, pingsan di permukaan air, emergency-emergency lain yang berkaitan dengan diving lah. Okay. Kalau yang open water dan advance tadi, lebih kepada diri sendiri. Skill untuk diri sendiri. Dan bila kita dah start jadi rescue diver, skill kita untuk bantu orang pula. Ya, rescue diver skill dia belajar untuk bantu orang ketika emergency. Now, ada rescue diver baru dia akan layak untuk menjadi ambil latihan sebagai seorang dive master. Jadi sebagai seorang dive master ni kalau macam dekat tempat kami banyak menjadi assistant kepada instructor lah. Kalau kami perlu bawa student ke ikut water punya session kan, dia akan assist instructor dan dia boleh juga guide peserta untuk fun dive. Okay, dia banyak buat kerja-kerja bantuan lah untuk assistant kepada instructor. Dan seterusnya, kalau siapa perasan belah kiri, dia ada master ni, ada master diver eh. Kalau master diver, siapa yang nak ambil master diver ni, orang yang berminat untuk tambah skill dia. Okay, dia nak tambah skill dia, dia nak belajar apa dia masih belajar, tetapi dia tidak berminat untuk jadi guide, dia tak berminat untuk jaga orang atau sebagainya lah. Dia just nak dapat kepuasan diri dia sendiri saja. Ya, dia tak berminat nak teruskan kejaya. Juga ada dia keluarkan lesen master diver, tapi jarang lah dia ambil. Eh. Okay. Next, kita boleh pergi terus. Sama ada pergi ke SDI Assistant Instructor ataupun pergi terus sebagai instructor. Jadi setelah kita lulus program dive master ni, kita perlu ada latihan dan apa seterusnya lah. Banyaklah latihan kita, hours yang kita kena spend dalam air dan sebagainya. Kemudian kita akan boleh jadi instructor. Dan soalan instructor, apa dia punya role dia? Of course, instructor sahaja yang boleh meluluskan lesen seorang diver lah. Okay, tak kisahlah apa lesen open water ke rescue diver ke apa semua. Lesen sampai ke level dive master, seorang instructor ni boleh luluskan. Okay, dan instructor ni tanggungjawab dia besar lah. Sebab dia bertanggungjawab dengan keselamatan semua student yang di bawah jagaan dia ketika kursus. Ya, sangat penting. Jadi kita perlu tahu apa kelemahan student kita. Kita perlu aware dengan keadaan student kita sepanjang masa sebab kita bawa orang yang baru. Kadang-kadang kita tidak tahu dia punya psikologi dia bagaimana. Ketika dah kadang-kadang boleh panik, semua tu boleh terjadi. Kadang-kadang tengah dia kelakar kabut, tarik kita punya regulator. Kita tak ada angin.
Jadi macam mana kita nak kasih panik dan sebagainya itu semua kita kena praktis dan kita kena sentiasa tetap tenang. Supaya student kita pun tenang juga ya. Dan by no means ya, instructor yang lain ke akhir ada banyak lagi. Siapa yang berminat macam ada instructor-instructor, dia berminat nak teruskan dalam bidang ni, dia ambil IT staff instructor ataupun SDI instructor trainer di mana kedua-dua ni dia terlibat dalam assessment dan juga evaluation untuk those yang instructor, those yang berminat nak menjadi instructor. Jadi dia yang meluluskan instructor, dia yang check macam mana cari instructor itu mengajar, sama ada faham atau student boleh faham atau student boleh tak faham, selamat atau tidak selamat, itu adalah tugas instructor trainer itulah. Ya. Okay, so itu sebaik sedikit. Kalau ada apa-apa soalan nanti dekat hujung rancangan ni, saya rasa nanti ada share number kami ya. Dia akan share number, kita boleh bincang lebih lanjut lah pasal ni. Okay, okay, macam ni. Saya ada soalan sikit lah untuk Puan Nurul. Soalan ni pun lebih kurang juga dekat dalam Facebook. So saya nak bertanya, adakah orang yang nak menyertai scuba ni mesti tahu berenang? Itu je soalan, lebih kurang macam tu lah. Okay, of course requirement dia sebenarnya kita mesti tahu sedikit-sedikit berenang lah. Sebenarnya asas, paling asas tu yang kita nak tengok you confident, ada water confidence, tidak takut air. Sebab apa ya, kalau dekat pulau, especially bila kita sudah pakai wetsuit, kita pakai equipment kita dan sebagainya, jadi you dah boleh float dah. Dan kalau you dah boleh float, you memang boleh berenang. Okay, sebab dalam test kita pun bukan ada limit, ada masa yang you kena habiskan kita punya renangan tu dalam beberapa minit ya. Sebab kita bukan Olimpik, kita sekadar nak tahu skill kita berenang tu macam mana. Okay, jadi kalau macam kami akan buat assessment lah. Assessment, waktu khusus kita akan buat assessment. Okay, dia boleh berenang, dia boleh track. Lepas tu, student juga boleh pilih untuk pakai snorkel, mask dengan fin untuk ujian berenang tu. Tidak ada masalah. Jadi kalau yang biasa snorkeling apa semua tu, memang you boleh lulus lah. Confirm boleh lulus lah. Tapi saya boleh katakan lah, belajar berenang di laut lebih mudah dari di pool. Pendapat saya, kalau orang yang takut tenggelam ni, sebab dekat laut memang you senang float. Sangat mudah. Okey, baik. Macam itulah, maksudnya dekat sini, apa-apa sekalipun apabila anda semua menyertai tim Career One ni, anda akan diajar waktu confident, anda akan diajar untuk tidak panik, anda akan diajar pelbagai benda safety dan sebagainya. So, pendapat saya rasa apa-apa pun anda kena cuba dulu untuk menyertai. InsyaAllah, maksudnya tenaga-tenaga pengajar semua akan cuba buat yang terbaik. InsyaAllah. So, kita teruskan ke sesi slide yang seterusnya. Terima kasih. Siapa ni? Keselamatan scuba. Keselamatan scuba. Okey. Untuk keselamatan scuba, memanglah kita nak selamat. Dan peserta yang datang tu beragam-agam. Tapi di sini kita pantau dia 100% demi keselamatan dia. Sehingga pun, walaupun dekat pool, tank scuba tu yang dipakai tu, berat dia lebih kurang 25 kilo. Kalau wanita, saya tak bagi pikul untuk masuk dalam pool tu. Saya suruh instructor angkat tank tu, bawa dalam pool, tentukan setelah tank masuk pool baru dipakai, sebab nak menjaga keselamatan di atas tu. Kadang-kadang takut dia tergelincir, dia boleh jatuh maupun dekat laut. Kalau dekat laut, sebelum naik boat tu, nak pergi naik boat tu, jurulatih akan angkat tank tu untuk wanita sajalah. Untuk lelaki dia angkat sendiri. Sebab apa, kita tak nak dia asing tu lembut, kadang boleh balance tu tak betul, nanti dia jatuh,
tank pula empat dia. Jadi untuk keselamatan tu memang kita jaga sepenuhnya. Semasa menyelam, keselamatan masa menyelam, di mana kita memula menyelam tu bukan terus sampai 7-8 kaki, tak. Parah dada. Di mana satu instructor boleh ajar 8 orang. Satu instructor boleh ajar 8 orang. Tetapi saya pantau dekat sini, satu instructor hanya 4 orang saja untuk menjaga keselamatan di bawah air tu. Lebih-lebih lagi, peserta yang baru pula. Supaya keselamatan dia lebih terjamin. Jadi, pasal keselamatan amatlah penting. Seperti macam Abang Nurul cakap tadi, setidaknya boleh sikit-sikit berenang. Sebab apa? Kena hilangkan fobia kita. Fobia bila tengok dalam air tu. Okay? Dapat mengatasi kerisauan awak kita. Sama juga, di dalam keselamatan, apabila saya ni dah lebih 40 tahun, hampir separuh dah umur saya untuk menyelam orang ni. Apa yang saya perhatikan semua agensi, hanya SDI saja yang tercatat di dalam SOP dia, di mana menggunakan komputer. Komputer ni akan kita pakai semasa menyelam. Tujuan komputer ni adalah untuk keselamatan diri kita lah. Agensi lain masih lagi tidak ada tercatat dalam SOP diorang menggunakan dive komputer ni. Jadi, semasa diving untuk keselamatan, di antara seorang ke seorang tu hanya satu tangan saja. Jarak ada. Apa-apa problem boleh capai kawan sebelah. Jadi di sini memang kita pantau lah. Dan lepas tu, satu lagi kita ada pool dekat opsi. Dan kita boleh training dekat pool dekat sana untuk keselamatan macam mana di bawah air. Kan? Apa problem di bawah air? Dan kita atasi dulu. Jadi masa keselamatan tu memanglah penting. Macam saya lebih suka mengajar orang yang umur 50 ke atas. Sebab apa? Orang umur 50 ke atas ni ramai yang minat. Kan? Sebab apa? Dia tu dia tak cergah macam orang muda. Dia tak cergah macam orang muda. Orang muda ni cepat. Orang yang umur 20 ke atas ni dia lambat sikit, tapi saya suka-suka mengajar. Orang yang umur yang 50 ke atas lah. Dan saya rasa dia macam satu cabaran lah saya untuk meluluskan dia. Bukan untuk mengagalkan dia, untuk meluluskan dia. Kalau dia datang umur 50 ke atas ni, datang belajar kat saya, kebanyakan mereka ni disponsor oleh anak-anak. Disebabkan masa muda diorang sibuk dibesarkan oleh anak-anak. Apa, membesarkan anak-anak, keperluan wang apa semua tu. Bila anak-anak dah besar, dah bekerja, anak-anak pula support diorang datang untuk ambil kursus. Jadi, saya lebih suka mengajar orang yang umur 50 ke atas. Ya, sebenarnya payah kita ajar 50 ke atas ni. Tapi, ada cara, ada kaedah untuk mendekatkan dia. Sebab tahun lepas dekat, ada satu grup tu datang, grup kita panggil grup opah lah, bercucu dah semua. Ada 12 orang. 12 orang grup opah. Kita panggil grup opah lah, sebab semua dah bercucu. Jadi keselamatan lah yang penting kita nak kena. Jadi di sini mana-mana peserta yang belajar dengan Kerman Divers, memang saya pantau benda tu. Kan? Ada kalanya keluar juga perangai askar saya. Bila tengok keselamatan tu di, bila letak titik berat kan, mula suara seling. Objektif dia untuk mengingatkan keselamatan tu. Memang seronok main air ni. Kan?
Sebab apa? Daripada kecil sampai besar, kita suka main air. Memang seronok. Bila seronok sangat, kalau kita lupa akan keselamatan tu, macam-macam boleh berlaku lah. Sebab 8 bulan, 9 bulan kita dalam kandungan ibu, kita duduk dalam air. Jadi, sampailah ke tua, kita suka main air. Ada orang suka berkayak. Sebab dia minat air tu, ada orang suka berenang je. Dia minatkan air tu. Ada orang suka mancing sebab dia minatkan air tu. Jadi di sini keselamatan tu memanglah kita jagalah. Satu lagi, kalau nak mengajar ni, orang yang tahu berenang ni, dia jadi macam mana? Orang yang pandai berenang, kalau kita ajar dia, kita kena perhati dia lebih. Sebab dia kata dia pandai berenang, dia boleh semua. Orang yang tahu sikit ni, dia tak setia. Dia tunggu je kita apa yang kita ajar. Orang yang tahu benar ni, dia panggil Lia. Dia kira je. Orang yang tahu sikit ni, seronok lah kita ajar. Dan dia duduk situ je, dia dengar je semua. Di dalam sekolah dari ni, bukan tak ada yang gagal. Ada yang gagal. Sejarah saya mengajar, ramai itu tidaklah. Tetapi ada 4 orang, 5 orang lah yang saya gagalkan disebabkan orang isap dadah. Sebab apa? Orang isap dadah ni, dia tak, badan dia tak boleh kena air tu. Dia 10 minit je masuk air, lepas tu dia ajak kita timbul. 10 minit, 5 minit masuk air, lepas tu dia ajak kita timbul sebab dia sejuk. Jadi dari situ bila 4-5 kali dia ajak kita timbul, baru 3 minit dia ajak kita timbul, kita terus tanya dia problem dia apa semua. Dan sekali dia mengaku dia isap dadah ni. Orang isap dadah memang kita gagal kan. Jadi di sini untuk keselamatan juga, di mana kalau sebelum kamu pergi ke laut untuk panel ke laut, sekiranya ada patah, kamu ada insiden motosikal, patah jari atau patah anggota badan kamu, kamu mesti rest 2 tahun. 2 tahun baru boleh diving. Sebab tahun lepas ada juga. Dia belajar kat pool bulan 12. Lepas tu dia ke pulau sepatutnya bulan 8. Tapi dia insiden bulan 6. Patah tangan. Saya tak bagi dia ikut khusus lah. Sebab apa? Bila dalam laut tu ada tekanan, takut dia punya patah tu akan, bila tekanan dia akan berlaku balik. Otak dia tu. Jadi untuk keselamatan yang patah, 2 tahun selepas aksiden baru boleh diving balik. Okey. Jadi bagi saya, tentang keselamatan ni amat penting lah. Kat tu ya, Jami. Okey, saya sambung . Okey, dive komputer, saya sambung balik apa yang Pak Mi cakap tadi. Okey, dive komputer. Okey, dengar. Alright. So, dive komputer ni ibarat teman saya ketika saya menyelam, selain pada badi lah. Okey, sebab apa? Dive komputer ni sangat penting. Okay, everyone. Memang sangat penting. Sebab apa? Antara agensi-agensi yang lain, SDI memang sangat menekankan dive komputer. Penggunaan dive komputer di dalam checklist pre-dive. Sebelum dive . Sebab pengetahuan semua, macam Puan Nurul berkongsi, memang interchangeable antara agensi-agensi. Dan saya merupakan salah seorang penyelam yang daripada agensi lain sebelum ke SDI. So memang boleh interchangeable lah, boleh tukar-tukar. Tapi bukan boleh tukar suka hati, tukar-tukar, tak ada. Maknanya boleh tukar lah, maknanya contoh padi open water dengan SDI open water setara. Okay, semua dengan NAWI ke dengan SSI semua setara. Alright, cuma bezanya agensi lah. Okay. Tapi dalam SDI, dalam banyak-banyak agensi yang saya tahu,
SDI ni dia menekankan penggunaan dive komputer. Nampak eh? Dive komputer. Ni dive komputer saya. Nampak macam jam biasa eh? Tapi bukan jam biasa. Jam ni luar biasa lah. Okay? Dive komputer ni dia banyak input and then dia banyak display. Displaykan data ketika di penyelam lah. Sebab kalau agensi lain, dia banyak menggunakan ni, recreational dive planner. Sebelum dive, kena calculate dulu. Macam jadual kimia tu lah. Lebih kurang lah. Okay, nak dive contoh, nak dive 10 meter. Okay, baca. Okay, D contoh, D. Turun. Okay, nak berapa minit. C pula, turun awal. Berapa bacaan dia. Itu baru dive pertama. Kalau satu hari, dua dive, tiga dive. Dia kena ambil kira lain pula. Kena buka pula. Surat belakang pula. Lain pula calculate dia. Jenuh. Okay. And then bila saya masuk ke SDI, biasanya kalau agency lane check, kalau checking sebelum dive biasanya dah akan start daripada contohlah tank and then mask semua dah ada pun semua kan. Tapi dalam checklist dive computer memang tak ada. SDI sahaja yang setakat ni yang saya tahu kalau nak dive kena make sure ada dive computer. Tak ada dive computer tak boleh turun. Okay. So ada banyak input lah kat sini eh. Memang banyak sangat input. Mengenai data-data diving kita lah. Even compass pun ada. Right? So, do you need dive tables when you have a dive computer? Kan? Perlu ke dive table lagi kalau dah ada dive computer? Sebab dive computer ni dia ibarat jam yang mempunyai sistem algoritm yang dia dah calculate siap-siap lah. Okay? Ikut kedalaman dan tekanan. Okay, macam contoh. Ni lah dive computer eh. Okay. Apa yang ada, apa yang tertera dalam dive komputer tu, display dia. Ada dive time, waktu menyelam, berapa kita masuk, kita menyelam ataupun berapa kita keluar. And then depth, kedalaman. And then no deco limit. No deco limit ni maknanya calculation. Macam saya cakap tadi dekat recreational dive planner ni ataupun dive table. Selepas dive, dia akan calculate balik. Terkumpul lah. Ibarat dive terkumpul. Dia ada masa bukan makin lama makin tambah. Masa makin lama makin berkurangan. Sebab dia calculate dengan previous dive. Right? So time limit. Depth and previous dive. Okay? Ikut kedalaman. Lagi dalam. Bukan lagi lama eh. Lagi dalam. Lagi singkat masa dia. Sebab dia dah calculate lah. Right? Untuk safety lah. Ini yang saya nak tekankan. Okay? Sambungan keselamatan scuba tu. Okay? Temperature. Ada suhu. And then ada compass lah. Okay, untuk navigation. Right? Kedalaman menyelam. Kedalaman menyelam. Sasul, yap. Okay, kedalaman menyelam. Alright? Kedalaman menyelam. Less than open water. Maximum 18 meter. Saya cakap maximum 18 meter. Bukan kita kena henjut 18 meter. Salah eh. Sebab... based on scientificnya study, coral dia bertumbuh pesat dalam kedalaman lima hingga 10 meter. Kenapa? Sebab coral ataupun terumbu karang memerlukan cahaya matahari, energi daripada cahaya matahari untuk untuk memberi phytoplankton, ikan makan plankton eh. So, ikan makan plankton dan coral memerlukan ikan-ikan kecil untuk makan. Okay, untuk maklumat tuan-tuan perempuan, coral bukan tumbuhan. Coral adalah haiwan. Okay, so terumbu karang ya. So, nak nampak terumbu karang yang pesat, dia memerlukan cahaya matahari. Okay, di mana range 5 hingga 10 meter. Yang tu yang terbaik. Selebihnya, matahari, penembusan cahaya matahari makin suram lah bila kita turun bawah. Okay, makin lama makin gelap. Alright. Dan lagi satu, kita objektif kita scuba diving, kita nak melihat keindahan. Okay. Kalau kita turun contoh 30 meter, kan? 30 meter, 40 meter maksimum. Ada apa dalam tu? Kan? Gelap. Kan? Kita nak ambil gambar pun nak kena ada flash. Kan? So, sebab biasanya orang akan melihat keindahan tu pada dalam range 10 meter sahaja. Okay? Kat situlah sebab kita nak tengok coral dengan kehidupan marine di terumbu karang ataupun coral reef. So, area 10 meter sahaja. So, saya letak situ maksimum 18 meter.
Okay, open water memang maksimum 18 meter, tak boleh lebih. Alright? Macam tadi Puan Nurul beritahu tadi, kalau untuk advance, dalam 30 meters. Alright? Kalau deep dive-nya speciality, maksimum 40. Okay? Had umur. Okay, mesti ada yang tanya, had umur, berapa umur yang terlibat? Okay, untuk had umur, untuk 10 hingga 15 tahun, okay, lesen yang boleh ni kanak-kanak boleh ambil adalah lesen junior open water diver. Okay, junior. Okay, di mana umur range dalam 10 hingga 15 tahun. Okay, kalau tengok gambar tu, tu sebenarnya gambar anak murid sekolah saya lah. Alright, beliau datang bersama dengan ayahnya. Ayahnya pun seorang diver juga. Sorry, satu family. Tinggal yang bongsu dia belum ambil lagi. Alright, ini anak murid saya lah. Selepas UPSR, dia naik Form 1. Okay, Form 1 dia terus datang lah untuk ambil kursus. Ketika ni beliau berumur 13 tahun. Alright, junior open water diver. Di mana maksimum depth yang boleh pergi, kedalaman yang dia boleh pergi adalah dalam 40 kaki saja, dalam range 12-13 meter maksimum. Okay, 40 kaki. Right. So, kalau junior open water diver, kalau nak bila dah besar nanti macam mana? Mesti ada orang tanya, kalau dah besar nanti macam mana? Okay, kita akan hantar submit balik borang untuk diisi terus, tak payah ambil course lagi, apa semua. Kita convertkan. Okay, junior open water diver kepada open water. Right? Tapi ada fee lah. Bukan ni fee untuk nak tukar lesen tu. Right? Okay. Untuk mereka yang bergelar dewasa lah. Okay, lebih 16 tahun ke atas. Okay, open water diver. Okay. Kalau tengok gambar ni. Okay. Peserta kita ni. Beliau pada ketika ni berumur 60 tahun lah. Pencen, baru je pencen. And untuk pengetahuan semua, ini individu ini adalah ayah saya. Okay, masa saya mula berkecimpung jadi dive master pun semua, dia beliau memang berminat nak diving. Cuma keyakinan lah. Keyakinan dia tak ada orang yang dikenal. Alright? So, bila dapat tahu anak dia seorang dive master, jadi saya pun mengajak beliau join. Okay? And then, orang kata macam Pak Amir cakap tadi lah. Okay, orang lain kalau pencen, orang bagi jam kan, bagi buku, bagi jam. Jam dah banyak kat rumah. And, jadi, saya bagi hadiah lesen lah, lesen open water lah. Okay, tak ada harga staff. Memang tak ada harga staff. Memang harga mana-mana sama je. Okay, so ayah saya ni seorang bekas tentera. Yang berkhidmat sehingga tahun 2020 lah. Okay. And then kalau tengok gambar tu kan, itulah ayah saya ni kaki dia, itulah dia kaki sebelah lah sebab kaki dia cedera. Okay, ketika ada menjalani operasi tentera di sempadan lah, sempadan Malaysia dan Thailand. Right? Dan beliau kini seorang advanced diver lah. Alhamdulillah lah. Okay, dulu open water, sekarang dah advanced. Okay, sebab minat. So, tak salah lah. Sebab apa, bila kita ada satu family kan, satu family yang dive sama-sama, orang kata adalah aktiviti aktiviti untuk kita jalinkan hubungan, right? Kita boleh buat aktiviti yang kita boleh buat sama-sama, right? So, 16 tahun ke atas. So, untuk yang student-student UPSI, korang semua memang confirm 16 tahun ke atas kan. So, bolehlah join. Okay. Next. Okay. Peralatan scuba. Okay. Sebab tadi Puan Nurul dah cerita pasal terma scuba kan. Okay. Alat pernafasan kendiri di bawah air. Okay. Alright, scuba. So, okay, scuba ni peralatan scuba equipment. Okay, basically ada empat lah, empat main equipment yang perlu ada lah, right? First kita akan kenal dengan tangki scuba.
Yes. Saya tak boleh nak bawa live lah tangki scuba ni. Berat. Okay. So saya tunjuk gambar lah. Okay. Tangki scuba eh. So tangki scuba. Tangki scuba ni kalau kita tengok ada pelbagai size. Tengok yang gambar rajah yang yang berwarna kuning tu. Ada tangki berwarna kuning. Ada macam-macam. Ada AL30, AL50, AL63, AL80, AL100. Okay. Apa maksud AL? Okay. AL tu bermaksud aluminium. Alright. Yang size tu, yang nombor tu, itu merujuk kepada size dalam cubic feet. Okay. Biasanya student, biasanya diver, biasanya dia akan pakai yang AL80 tu lah, aluminium. Okay. Apa yang bahan lain? Okay. Dia ada dua. Mainly ada dua eh. Mainly yang kita tahu, one is aluminium. Another one is stainless steel lah. Okay, kenapa aluminium? Kenapa tak pilih stainless steel? Okay, stainless steel ni, satu, memang dia logam padu. Dua, sebab bila dah logam padu, confirm dia berat. Siapa nak pikul? Okay, confirm berat. Aluminium ni jauh lebih ringan daripada stainless steel. Okay, and then aluminium ni juga tahan lasak. Okay. And then tangki scuba ni, okay, dekat atas tangki scuba tu, dekat lubang tu, kat situ biasanya kita ada marking eh, ada marking, ada ukir kat situ, ada macam-macam lah info kat situ eh, ada dot 3AL, okay, aluminium, and then 3000 tu maknanya 3000 PSI, dia punya isi padu lah, isi padu udara yang boleh diisi, okay, and for your information, kita tak ada tangki scuba ni bukan kita isi dengan oksigen apa semua, tak ada. Kita biasanya kita kompreskan, okay? It is compressed air, ni udara yang dipadatkan, udara yang kita sedut lah, okay? And then rasanya korang semua tahu sebab apa yang udara yang kita ada sekarang ni hanya 21% saja, 21% oksigen, alright? 78% adalah nitrogen, and then another 1% tu adalah gas-gas lain. Right? So, 21%. Okay? So, udara yang kita ada sekarang ni dipadatkan dan dikompreskan ke dalam tangki scuba ni. Right? So, dalam sebuah tangki scuba ni biasanya 3,000 PSI lah. 3,000 PSI of pressure. Alright? Okay. Next. Okay, first tangki scuba. Yang kedua adalah BCD, iaitu buoyancy control device. Okay, alat alat mengawal keapungan. Itu dalam bahasa Melayunya lah. Okay, buoyancy control device. Sebab ramai yang akan tanya kan, ramai yang akan kagum, uy, hebatnya diver ni. Oi, best lah diver-diver ni dekat atas permukaan boleh terapung, relax, ya, mesti dah terror expert. Tak. Sebenarnya yang cheatingnya sebenarnya tu BCD. Sebab apa? BCD ni tu, apa ni, dia punya orang kata tugas utama BCD ni adalah untuk satu, dia nak attach tangki scuba di belakang. And then kita akan pakai sarungkan macam macam geng-geng snorkeling lah, pakai life jacket kan, lebih kurang tu lah. Tapi life jacket tak boleh nak kembung, nak kempiskan. Okay, so BCD ni dia boleh kembung dan boleh kempiskan. Okay, boleh nampak kan ada hose kat situ, air inflator hose. So air inflator hose ni akan disambungkan ke tangki di belakang, and then kita press inflator kat situ. Dan automatically BCD tu akan kembung lah, akan inflate. Bila inflate, memang kita akan terapung lah di atas permukaan. Alright? So, bila dah terapung atas permukaan, bila once kita nak turun, ni signal untuk turun, bukan bad. Ini signal untuk turun, barulah kita gunakan inflator hose tu, kita kempiskan dan diver akan terus menyelam. Okay? Dan dekat BCD tu ada macam-macam lah, ada pocket, alright, and then kita ada air bladder, alright, shoulder strap, ada clip, okay, ibarat pakaian kita lah, kita nak pakai, alright, dia mengawal keapungan. Dan benda ni juga biasanya bila kita dah submerge ataupun dah tenggelam dalam lautan,
dalam air, underwater. Biasanya kita akan inflate sedikit, diver akan inflate sedikit supaya ada sedikit kapungan, and then dia akan terapung lah. Tak adalah kita menjunam dan melanggar coral semua tu. So dia dapat kapungan lah. So dia dapat neutral buoyancy. Alright. Next. Yang ketiga adalah regulator. Okay, regulator. Right? Regulator biasanya ada lima. Ada lima komponen kat situ. Yang mula sekali adalah first stage. Okay, bila tengok nota kat bawah tu. Alright? First stage dia menghubungkan ke scuba tank. Sebab tu kita panggil first stage lah. Alright? Itu yang first stage. Sebab, ya. Okay, boleh nampak eh. So, this is first stage. Right? Boleh buka. So, ada lubang kat sini kan? Ada valve kat sini. So, kita boleh insert dan pasang tangki. Okay? And then, next is, ni lah, primary second stage. Ni saya punya brand sendiri ni. Brand Yamaha. Okay? Second stage ni, biasanya orang akan tanya, second stage, tahu-tahu benda yang orang selalu sedut, diver selalu sedut ni. Yes, macam lebih kurang inhaler lah, lebih kurang, okay. So, daripada first stage, pasang tank, dia akan terus sambung ke second stage. So, second stage ni untuk apa? Untuk kita bernafas lah, okay. Kita tengok nota situ, second stage, diver inhale and exhale, okay. Sedut. Ambus. Okay. And then ada push button lah. Alright. Push button ni untuk apa? Okay. Push button ni sekiranya bila ada sedikit, kalau sekiranya ada air masuk, kita tekan ni push button, dia akan buang. Okay. Excess air lah. Air yang lebihan. Alright. And then, third one dalam ni, kita ada alternate second stage ataupun octopus lah. Warna kuning. Kenapa warna hitam, warna kuning? Ada perasa ke? Ada perisa ke? Tak ada. Bukan perisa pisang. Tak ada. Alright. Sama je. Alright. Ini yang primary. Yang utama. And then. This one is kita punya alternate lah. Maksudnya alternate ni alternatif. Sekiranya. Bila kita sedang pakai benda ni. Dan bila kita dive. Member. Ataupun body kita. Sebab kena tahu tuan-tuan perempuan. Kita tak boleh dive seorang-seorang. Kita biasanya akan dive sama body lah. Bila body kita, macam contoh, out of air, air dia dah habis. So, kita jangan bagi, kita jangan tak bagi. Jangan kata, tak boleh, ni aku punya, tak boleh. Okay, sebab kita turun sama-sama, naik sama-sama. Alright? So, bila dia perlukan air, kita bagi yang ni. Kita jangan buka kita punya second stage ni. Okay, jangan kita pula buka. Nah, kombi. Jangan. Kita kan ada spare. Kita bagi yang spare tu. Alright? Okay, bila kita dah bagi spare, ataupun octopus ni dekat body, kita jangan teruskan diving. Jangan teruskan, jom kita diving ni lah, sambung. Tak ada. Kita lepas ada emergency kat situ, kita terus naik. Alright, ni tu tanda naik lah. Alright, so this is alternate second stage ataupun octopus. Okay. Sekiranya awak punya primary second stage ni problem, jangan panik sebab awak ada alternate. Kena ingat tu, warna kuning ni. Senang. Kenapa warna kuning dengan hitam? Sebab kuning ni senang kita nak bezakan. Alright? Dan warna kuning ni terang lah. Orang boleh nampak. Alright? Next is... Sorry. Yang ketiga ni. Sorry. 1, 2, 3, 4. Okay. LPI hose ataupun low pressure inflator lah. Kalau kat nota tu saya tulis, yang ni akan connect kepada BCD lah. BCD inflation. Ini akan connect kepada BCD. Kita akan sambung. And then kita akan kembung dengan BCD. So tak payah nak tube-tube lah. Alright. Kita sambungkan kepada BCD. Alright. Melalui LPI hose. Dan bila kita press inflator tu, dia akan kembung lah. Ataupun kempiskan. Alright. And lastly is SP gauge. Ataupun SPG lah. Okay. SP stands for Submersible Pressure Gauge. Okay. Ini untuk apa? Ini bukan meter kelajuan eh. Bukan meter kelajuan ataupun apa. Ini meter ni untuk kita display, kita nak tengok ataupun tengoklah berapa banyak air yang tinggal, berapa air yang kita masih ada dalam tangki. Tak perlu nak buka, nak tengok apa semua, tak payah. Kita hanya perlu tengok kita punya SPG, okay? Submersible Pressure Gauge, okay? Display air in tank. Alright, okay. Tapi ada dua. Kenapa ada dua? Satu,
untuk air gauge, kita biasanya kita akan tengok dalam unit depth, kedalaman, right? So bahagian yang last, iaitu diving accessory ataupun diving equipment yang lain, right? Okay, mask. Okay, tanpa mask boleh dive tak? Boleh. Still scuba, still digelar sebagai scuba diving. Sebab scuba diving ni macam Puan Nurul cakap tadi, alat pernafasan. Okay, kendiri. Di bawah, di dalam air, right? Mask, tapi tak ada mask boleh dive ke? Boleh? Boleh dive. Tetapi macam mana kita nak objektif tu tak tercapai, sebab kita perlu melihat keindahan tu. Dalam air kita tak boleh tengok kalau tak ada mask. Okay, bukan mask, jangan ambil mask macam kita pakai sekarang ni yang COVID tu, bukan eh. Mask, lebih kurang inilah, right? Scuba mask. Right, apa bezanya scuba mask dengan snorkeling dan yang mask-mask lain di kedai? Alright, kena tengok, nak kena pasti. Satu yang confirm, kita tengok eh, dekat mask tu ada tulis tempered glass eh. So dia takkan retak. Bukan takkan retak. Takkan retak, orang kata takkan shattered lah, takkan pecah seribu lah. Right, dia akan retak tapi dia akan stay kat situ. That is tempered glass. Macam kita pasang dekat handphone kan. Screen protector tempered kan. Supaya bila jatuh tak adalah dia pecah berderai. Right? So bukan orang panggil Google yang internet, okay? Google untuk berenang, okay? Tak boleh pakai untuk diving sebab tekanan eh. So kita kena pakai mask yang, kenapa pakai mask, kenapa tak pakai Google dia punya volume dia sangat sikit. So bila volume dia sempit, bila pressure tekan, itulah kita takut mata tu, right? So kena pakai mask lah yang volume dia besar. Okay, ada, yang ada space lah, right? Space yang besar, right? And then make sure ada tempered glass. Okay, mask ni ada berapa banyak jenis. Okay, yang ni kita panggil dual lens ataupun double lens. Ada dua eh, kiri dan kanan. And then kita ada juga single lens yang besar tu, satu frame besar. Alright? And then kita ada corrective lens lah. Yang bawah tu. Untuk mereka yang pakai cermin mata tu. Yang mana rabun, cermin mata yang tak boleh nampak sangat clear pun semua. Boleh ke dive kalau pakai cermin mata, contact lens? Boleh. Tapi jangan dive bersama dengan contact lens. Buka contact lens tu. Pakai corrective mask ni lah. Yang ada corrective lens ni. Right? So, kiri kanan ni boleh adjust lah. Boleh letak lens. Lens ikut power masing-masing. Right? And then, which to choose? Full foot or open heel? Okay, fin. Ini adalah yang kita pakai itulah dekat kaki untuk memudahkan kita bergerak. Okay, untuk for mobility. Alright? Ada dua jenis fin, iaitu full foot dan juga open heel. Apa beza dia? Sama je colour dia. Memanglah warna tu biasalah. Kita tengok dekat belakang fin tu. Alright? Ada yang ada open, ada yang terbuka sikit, ada keterbukaan tu, dan lagi satu macam sarung. Okay, sarung dan orang kata tak boleh nak adjust. Okay, yang open heel ni ibarat macam sandal lah kat belakang tu. Okay, ada sendal kat belakang. Alright. Open, okay, full foot. Ni saya ada fin lah. Contoh fin eh. Ni full foot. Okay. Dia terus solid macam ni. Kita dah tak boleh nak adjust. Alright, biasanya orang yang prefer untuk berkaki ayam, dia akan suka full footed lah. Okay, full foot fin. Yang mana yang suka pakai booties, yang kasut diver pakai tu, biasanya dia akan pilih open heel lah. Sebab malas nak tanggal kasut. Terus pakai open heel, sarung, and then lock. Alright? Okay. Last but not least. Saya lupa nak tambah. Weight belt lah. Ini yang pemberat yang Puan Nurul ada cakap tadi. Weight belt. Biasanya penyelam, ramai lah penyelam yang tanya, kalau saya tak boleh turun macam mana? Kan? So inilah jawapannya. Weight belt, okay? Dibuat daripada logam lah, timah, alright? Yang disolidkan dan menjadi bentuk cube yang beratnya at least 1 kilo setiap satu. Setiap satu pemberat ni 1 kilo lah. Kita ikut body diver tu,
right? Dan cara pernafasan ni lah. Kalau tak, selalunya orang akan ingat, oh, badan besar, mesti senang tenggelam. Salah. Badan besar tu dah lagi susah nak tenggelam. Right? So, kena pakai weight lah. Right? Dan weight belt ni, dah nama pun belt, kita akan pakai dekat pinggang lah. Right? Okay. Setakat, setakat itu saja. Apa ni, slide saya. Okay. Balik pada moderator. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kepada ketiga-tiga panel kita. Okey, alhamdulillah selesai dah sesi slide kita. Diharap kepada para penonton dapat input yang banyak. Ni sebenarnya kita ada satu level yang lain lah sebab kita pergi mendengar asas pengenalan scuba dulu. Setengah orang dia terus pergi, betul tak? Setengah orang dia terus pergi tanpa mengetahui perkara-perkara ni. So kita lebih advance lah daripada orang lain. Kita dapat mendengar sedikit info tentang asas pengenalan scuba. Okay, baik. Ada soalan saya, siapa-siapa pun boleh jawab. Cuma benda ni berkaitan dengan keselamatan jugalah sebenarnya. Soal contact lens. Sebab kita nak tengok contact lens ni sebenarnya ramai yang pakai. Okay, so adakah diorang boleh pakai contact lens tu bila mengikuti kursus scuba ni? Okay, contact lens ni yang selalu diorang pakai tu, apa yang selalu berlaku apabila diving, contact lens tu bila kena air, dia boleh tertanggal. Dia boleh tanggal daripada mata dia tu. Jadi, ada masalah kat situ nanti. Jadi, bukan tak boleh pakai. Boleh pakai. Tapi kita tidak galakkan. Sebaik-baiknya, pakailah mask scuba yang ada power. Sebab di situ, kalau kita kena power kanan 300. Power kiri 2.5. Di mana power mask tu kita akan turunkan 30%. Kita akan turunkan dia 30% daripada power yang sebenar. Apabila dia pakai dalam air, baru dia dapat power tu balik. Sebab pembesaran dalam air 4 kali ganda. Jadi andai kata dia pakai power 30%, kiri 2.5, apabila dia masuk dalam air, tak nampak apa juga. Sebab biasanya kalau kita pakai mask tu, kita akan kurangkan dia punya power. 30% daripada power asal. Jadi untuk mengelakkan masalah dari segi keselamatan dia, gunalah mask untuk power masing-masing. Sebab di dalam training nanti, kita akan buka mask ni di bawah air tu, kita akan buka. Pegang selama 1 minit. Lepas tu pakai dan untuk keluarkan air di dalam mask tu. Kalau dia pakai contact lens, lepas tu dia timbul, dia menjerit, mata saya. Dan contact lens dia dah tertanggal. Okay, bukan tak boleh tapi tidak digalakkan. Okay. Okay, baik. Terima kasih kepada Pak Amit. Okay, seterusnya saya terus pick up soalan-soalan saya terus pick up dan terus tanyakan kepada para panel lah. Okay, untuk soalan yang seterusnya daripada Facebook page Pusat Sukan Live, nama Facebook diberi Princess Zaza. Saya nak tanya soalan ni mungkin kepada Puan Nurul lah. Sebab soalan ni berkenaan dengan baju. Okay, baju selalu perempuan lah kebanyakannya ada masalah ni bagi saya lah. Dekat mana nak beli ataupun alter baju scuba ikut size badan? Baju yang dijual di kedai selalunya standard size. Itu soalan dia. Okay, baik. First of all, terima kasih sebab tanya soalan ni kepada saya. Okay, masalah saiz badan ni masalah normal Tak payah masuk air pun, dekat atas air pun kita banyak masalah saiz baju ni termasuk saya sendiri. Okay, baju scuba yang dia katakan tidak apa sesuai mungkin agak ketat ya. Saya tak pasti sama ada ketat atau terlalu longgar. Tapi katakanlah terlalu ketat, selalunya yang masalah terlalu ketat ya, sebab wetsuit yang dijual memang dibuat agak ketat kerana tujuannya wetsuit tu adalah untuk memerangkap haba badan.
Jadi bila dia ada ruang di antara badan dan juga baju wetsuit tu, air akan, kita punya haba badan tu akan mudah terlepas. Sebab di dalam air sangat sejuk. Walaupun dekat atas ni kita rasa panas, suhu 36, 37, 38, bila kita turun dalam air, terutamanya lagi dalam kita pergi, kita akan lagi sejuk. Okay? Jadi memang dia akan ketat. Kalau perempuan, kalau wanita ni selalunya, saya akan nasihatkan satu, beli baju saiz lelaki. Lelaki punya lebih besar. Ya, lebih besar. Okay. Nombor dua, kalau nak alter, ada tempat yang boleh alter. Okay, memang ada tempat, tetapi saya tak pasti servis tu masih dijalankan atau tidak lah. Kalau macam student saya, dia boleh contact dengan saya dan saya akan nasihatkan baju yang bagaimana yang nak alter tu, sama dia buat dari baru, buat baru daripada wetsuit tu sendiri ataupun alter daripada existing. Selalunya kita tak boleh alter sangat lah sebab stitching dia tu berbeza, dia tak macam baju kurung ke baju biasa yang kita pakai ni. Okay. Nombor tiga, kita tengok juga di mana kita nak dive. Okay, kalau macam di tempat kami lah, kalau macam di pantian tu, selalunya macam kami pun jarang pakai wetsuit. Kadang-kadang kita pakai rash guard biasa saja. Kalau rash guard tu kira macam baju sukan lah, lebih kurang macam baju yang saya pakai sekarang ni. Okay, baju yang sedikit ketat, kita tak nak terlalu longgar sebab bila longgar dia naik daripada badan kita. Itu sudah cukup, dan kalau boleh belengan panjang supaya kita boleh lindungi diri kita daripada tercala, terkena pasir ataupun coral ke apalah kalau kita tak sengaja dalam air tu ya. Itu sudah cukup sebab kalau dekat Malaysia ni ia sejuk tetapi tidaklah sangat sejuk sampai kita tak boleh tahan langsung. Sebab kita dalam air pun dalam sekitar pelajaran tu 30 minit ke 45 minit kita akan tengok macam manalah. Kita pun tak boleh terlalu sejuk, bila dah sejuk sangat angin pun cepat habis. Kita pun kena naik atas. Jadi kita kena tahu juga di mana dia nak dive lah tu. Di mana dia nak dive, adakah perlu tak dia nak pakai wetsuit atau tidak ke tempat tu. Kalau perlu wetsuit dan perlu buat tindakan selanjutnya lah. Kalau nak contact saya pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Nurul. Okey, alhamdulillah masa pun agak mencemburui kita jugalah sebenarnya kan. Okey, apa-apa pun good info untuk kita semua hari ini. Cuma itulah, saya pun nak share sedikit pengalaman saya lah dalam aktiviti-aktiviti outdoor. Saya juga adalah antara tenaga pengajar pengakap Universiti Pendidikan Sdn Idris. So, setiap kali saya mengajar, saya menceritakan cerita-cerita berkenaan outdoor. So, mungkin pelajar-pelajar saya rasa macam, okey, Encik Alif dah tahu banyak perkara berkenaan dengan outdoor. Tapi kita sebagai tenaga pengajar ni, kita tahu sebenarnya banyak lagi perkara-perkara outdoor ataupun ilmu-ilmu outdoor yang kita tak dapat selain daripada apa yang kita ada. Sebab dalam kehidupan kita ni mungkin kita rasa yang kita banyak ilmu. Tapi sebenarnya kalau kita kaji, kita cari-cari banyak lagi perkara-perkara yang kita perlu dapatkan untuk kehidupan kita lah. Dan ada apa-apa soalan lagi? Okey, tak apa. Dan lagi sekali saya nak ingatkan kepada semua penonton, maaf daripada pihak pengurusan kami kerana line tak berapa nak okey live di Facebook. Tapi walau macam mana pun kami akan upload full live ni dekat dalam YouTube Pusat Sukan. So diharap kepada mereka-mereka yang nak ulang balik tengok live ni boleh terus ke YouTube Pusat Sukan USI. So dekat situ kita boleh lihat daripada awal. Okey, maaf di atas segala kesulitan pada hari ini. Dan lagi satu, saya nak memaklumkan bahawa dah ada dah link untuk ECJN. So sesiapa yang nak boleh tekan dekat link tu. Dah ada, sebab dah ada tanya dah tadi, ada tak link sijil dan sebagainya, dah ada pun dekat sini. Okey, daripada Encik Faiz, dekat sini dah ada link sijil. Okey, apa-apa pun terima kasih saya ucapkan kepada semua panel. Nampaknya tak ada apa-apa soalan lagi. Kita boleh terus ke sesi pergulungan ataupun kata-kata akhir daripada panel kita. Mungkin ada apa-apa yang nak disampaikan kepada penonton, kepada semua orang yang meminati sukan scuba ni. Okey, dipersilakan, saya mulakan dulu dengan Pak Hamid lah. Okey.
di sini ramai tu yang nak belajar, nak minat tinggi tapi tak ada wang, tak ada duit nak bayar harga khusus. Di sini saya tawarkan pada staff-staff opsi maupun pada penuntut-penuntut maupun pada yang ada di sana, harga bayar ansur-ansur. Di mana kita perlu 300 dulu deposit, balance tu bayarlah setiap bulan. Dan untuk sampaikan impian nak menjadi divers. Jadi kat sini satu lagi, saya tak tahu berapa ramai. Saya ada cakap saya nak bagi sesuatu untuk opsi pusat sukan. Saya minta Alif nanti senaraikan. Kalau tak ada PKP ni habis apa semua, saya akan bawa alat diving saya nak bagi rasa secara percuma. Tak. Bukan percuma. Beli, mau pis beli. Mau pis yang sedek tu, yang tu RM10. Ha, sebab apa? Lepas dia pakai, equipment tu akan bagi kat online. Alat yang lekat kat mulut tu, yang dah masuk mulut dia tu, kita bagi dia bawa balik. Di mana kita bagi rasa di dalam pool dekat opsi secara percuma. Okay. Jadi itu yang saya boleh bagi lah. Selain boleh bagi bayar ansur-ansur, kan? Dan bagi rasa diving tu. Kita boleh ambil gambar. Ambil gambar dalam air ini. Kan, asyik-asyik gambar kedai makan, dekat pokok, dekat kereta je. Ambil dalam air tu. Okey, itu dari saya lah. Okay, baik. Terima kasih kepada Pak Hamid. Okay guys, semua dengar Pak Hamid volunteer, maksudnya carrier one diver, pihak carrier one diver boleh datang ke sini untuk memberi kita merasai bagaimana mencuba alat peralatan scuba ini dengan secara percuma, tapi dengan syarat kita kena beli benda yang lekat dekat mulut tu. Apa Mouthpiece, okay. Benda tu kita kena beli. Sebab apa? Kita dalam keadaan pandemik ni, kita tak boleh nak berkongsi benda tu. So, keluarkan duit RM10 untuk merasai pengalaman pakai peralatan scuba di kolam renang UC secara percuma. InsyaAllah nanti saya akan cuba dapatkanlah bersama sahabat-sahabat saya di Pusat Sukan. Terima kasih Pak Hamid. Saya doakan yang terbaik buat Pak Hamid. Semoga sihat selalu, dimurahkan rezeki, insyaAllah. Okay, seterusnya, saya menjemput panel kita yang kedua untuk kata-kata akhir serta pergulungan dalam program sesi webinar kita pada petang ini. Puan Nurul, dipersilakan. Okey, terima kasih Alif. Okey, saya tak ada banyak nak cakap lah. Cuma saya harap sedikit sebanyak kami ini dapat memberi sedikit pengetahuan kepada warga UPSI yang sedang menonton live ni. Sebab apa? Kalau nak betul-betul belajar ni, kita memang kena masuk kelas lah, lebih detail dan lebih banyak. Tapi jangan risau, dia bukan macam kelas dekat dalam sekolah tu. Kena lulus periksa, kena dapat A, B, C, tak ada. Kita punya pengetahuan tu lebih praktikal dan memang kita akan gunakan. Dan kita pun cara, kita mengajar cara yang agak santai sebab kita pun buat aktiviti outdoor. Jadi tidaklah terlalu rasmi atau sebagainya. Okay. Dan saya sangat berharaplah saya dapat berjumpa dengan wardrobe C selepas ni, terutamanya staff. Terutamanya barisan staff dan paling utama sekali Cik Alif lah. Saya nak tengok jumpa Alif ni secara personal. Jadi kita boleh dive bersama-sama. Saya boleh, kita boleh experience lah keindahan dunia bawah laut ini bersama-sama. Baik, saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pusat Sukan UPSI, terutamanya DOS yang terlibat secara langsung untuk program hari ini. Dan juga penghargaan untuk Encik Juzaidi Nayan sebab dia yang menguruskan dan membuat pihak kami untuk memberi sedikit, berkongsi sedikit pengetahuan kami tentang scuba pada hari ini. Okey, yang baik semua datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang tak baik semua datang dari pihak kami sendiri. Assalamualaikum. Okey, baik. Terima kasih kepada Puan Nurul.
Okey, apa-apa pun itulah, kita doakanlah yang yang terbaik untuk kehidupan Puan Nurul. Terima kasih sebab berkongsi ilmu ni, sebab bukan semua orang nak buat benda ni kan, bukan semua orang nak menyampaikan, tapi bila kita dapat orang yang boleh memberikan kita ilmu, kita menyambut baiklah perkara-perkara itu. So kita doakan yang yang terbaik juga kepada Puan Nurul. Dan lagi satu, insyaAllah nanti Pusat Sukan akan post link Telegram, yang dalam link Telegram tu kita mengumpul sesiapa sahaja yang nak tahu tentang scuba. Okay, siapa yang nak tahu tentang scuba, mungkin kita akan invite sekali dive master kita, instructor-instructor dari Career One Divers untuk menjawab beberapa soalan daripada anda semua. So nantikan link Telegram tersebut, insyaAllah nanti kami akan create. Okay, untuk yang terakhir, panel kita yang ketiga, Cikgu Scuba kita, saya menjumpa untuk memberikan kata-kata akhir serta pergulungan untuk program kita pada hari ini. Dipersilakan. Okay, sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua warga UPSI, okay, khususnya Pusat Suka untuk slot ataupun session perkongsian, okay, mengenai scuba diving, okay, sebab insyaAllah kita akan bekerjasama untuk wujudkan program-program scuba diving di kolam UPSI sendiri, okay. So saya ada sedikit quote lah kat sini . I dive because I rather look back at life, okay, saying I cannot believe I did that. Instead of if only I had. Kalaulah, tapi lah, kan? Asyik kalau tapi ni hanya satu frasa, di mana satu perkataan ataupun frasa untuk mewujudkan alasan. Okay, kalaulah, kan? Kalaulah aku kaya, kalaulah aku besar, kalaulah aku sihat, kalau aku tak sihat. Okay, so kita sendiri kena create benda tu, right? So bila dive ni, orang kata bukan selalu datang dapat peluang. Kita nak pergi ke pulau pun tak tahu bila. Okay, bila macam student UPSI sendiri, Pusat Sukan UPSI sendiri akan wujudkan program scuba ni, scuba diving ni, insyaAllah. So kenapa kena perlu pergi jauh? Okay, kolam UPSI kan ada, right? So ada gambar lesen kat situ. Tu lesen untuk scuba diver. Okay, untuk open water lah. Right, I dive because I rather look back at life, saying I cannot believe I did that. Okay, saya pun tak percaya saya boleh buat. Okay, instead of if only. Okay, ni sedikit gambar lah. Gambar ni. Okay, sijil, beberapa sijil dan kad yang telah diterima oleh student-student diving kita lah. Okay. So memang lesen tu wujud, memang mawujud, memang secara zahirnya dan juga secara mayanya. Mayanya maksudnya online lah. Okay. So memang dapat cert lah. Cert, orang kata lifetime, tak ada renew. Memang lifetime and then worldwide. Sebab kita orang, sebab lesen scuba diving ni international standard. Alright. Ada ISO-nya. Okay, under WRSTC. So I think that is all. So yang mana warga UPSI ataupun semua warga UPSI bolehlah contact Pusat Sukan UPSI ataupun boleh direct terus ke Encik Juzaidi Nayan, okay? Untuk sebarang info lah mengenai scuba diving. So startlah career anda, startlah hobi baru anda ataupun minat anda menerusi scuba diving. Ada dua cara. Start dengan scuba discovery ataupun terus dengan open water course. Okay? Okay, itu sahaja sekian daripada saya. Terima kasih. Okay, terima kasih. Sedikit perkara yang disampaikan oleh Tuan Zamir. Kalau kita cakap je, kita tak buat sampai bila-bila. Macam tu juga dalam kehidupan kita. Sama juga macam saya. Daripada saya rasa hampir 2, 3, 4 tahun yang lepas juga, Encik Juzaidi Nayan dah menawarkan perkara ni dekat saya. Tapi nanti tak ada kawan. Nanti ada kawan, lepas tu tak nak pula pergi lah. So benda tu normal kepada manusia-manusia yang ada kat kita. So kita kena hindarkan perkara-perkara tu. Okay? So
terima kasih sekali lagi kepada ketiga-tiga panel kita. Untuk penonton-penonton semua, sama-samalah kita doakan supaya pandemik ini selesai, pandemik ini hilang daripada muka bumi ini, supaya kita boleh hidup seperti sedikala, insyaAllah. Yang kurang datangnya daripada diri saya, yang baik datang daripada Allah SWT. So, saya Ali Ashraf bin Abdul Razak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh open video? Dah habis kan? Gambar ya? Tak, belum lagi. Boleh open video sementara belum tutup live kan? Sempat okay. Open video? Video mula-mula tadi. Oh, nak tengok. Alright. Sementara belum live belum tutup kan? Thank you.